Sejumlah peralatan tempur Ukraina di Kherson terekam dihajar habis-habisan drone lancet Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 24 Juli 2023. Tampak mobil militer hingga kendaraan lapis baja dihantam dalam hitungan menit. Peralatan tempur tersebut hancur lebur. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman penyerangan pada angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kherson. Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo mengatakan bahwa perwakilan komando kelompok pasukan Dnieper melaporkan bahwa dari 1 Juli hingga 23 Juli, pasukan Ukraina kalah selama pertempuran di wilayah Kherson. Kerugiannya diantaranya hingga 880 personel militer, 6 howitzer self-propelled 2 MLRS, dan lebih dari 30 mortir. Termasuk 2 pos komando stasiun radar dan 7 gudang. Semua data terkonfirmasi melalui kontrol objektif. Ukraina diklaim paling menderita kerugian dalam upaya menerobos Dnieper.